Ya, memasukkan nama Ronaldo Kwate dan Marcelino Ferdinand ke dalam skuad Garuda jelas merupakan perjudian besar yang dimainkan Shin Tae-yong di SEA Games tahun ini. Selain umurnya yang masih terlalu muda, mereka juga terbilang minim pengalaman. Dan pada pagelaran ini, kuota pemain yang bisa didaftarkan hanya berjumlah 20 nama saja. Sehingga membawa nama-nama yang lebih kenyang pengalaman di turnamen dianggap sebagai pilihan yang lebih masuk akal bagi Shin Tae-yong. Sempat tak bisa berbuat banyak kala diberi kesempatan saat timnas Indonesia U23 dihajar Vietnam di laga perdana. Kini Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kwate benar-benar menjadi senjata baru Shin Tae-yong. Mereka dengan perlahan mulai menunjukkan kualitasnya. Terbaru, keduanya membantu timnas Garuda Muda membabat perlawanan Filipina di laga ketiga fase grup A. Keduanya memang masuk dari bangku cadangan, namun yang menjadi perbincangan hangat publik yakni saat merayakan gol penalti Marcelino Ferdinand. Kedua pemain 17 tahun tersebut tersorot menirukan selebrasi ikonik bintang sepak bola dunia, yakni Cristiano Ronaldo dan Marcelo saat masih berseragam Real Madrid. Koreografi selebrasi dari gol Marcelino Ferdinand tersebut seakan menjelaskan bahwa mereka berdua sudah terjalin koneksi bermain dan saling memahami satu sama lain. Ya, akhir-akhir ini terkuak kabar bahwa keduanya memang menjalin persahabatan yang kuat. Mereka juga diberitakan sering menghabiskan waktu bersama kala dipanggil pemusatan latihan tim nasional. Persahabatan dua wonderkid ini semakin dipertegas saat Ronaldo Kwate meminta bola penalti hasil akselerasinya untuk diberikan kepada sahabatnya Marcelino Ferdinand yang dia percaya sebagai eksekutor penaltinya. Hasilnya cukup bagus. Usai Marcelino Ferdinand mencetak gol dari titik putih, Ronaldo Kwate terlihat ikut berbahagia. Bahkan keduanya berselebrasi bersama dalam sebuah koreografi yang tampak telah dirancang sebelumnya.